sesuai dengan judulnya di thumbnail, kalian pasti udah lihat dan udah baca dong. Kalau di video kali ini aku bakal buat Shopee haul lagi, guys. Nah, Shopee haul kali ini aku bakal nge-haul sepatu sneakers import ori dan harganya tuh murah banget, mulai dari 40 ribuan aja, guys. Dan sepatu-sepatu kali ini tuh lagi kekinian banget, lagi happening banget, jadi aku pengen punya juga. Dan aku juga ada beberapa upload video YouTube yang haul sneakers aja, guys. Mungkin kalau kalian belum nonton, linknya aku bakal cantumin di kolom komentar di bawah video ini. Kalian bisa nonton videonya setelah nonton video ini, guys. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa aku minta support dari kalian dong dengan cara like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya yang aku buat, and subscribe bagi kamu belum subscribe di channel aku. Dan bagi yang udah subscribe, jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah sini, guys, di samping nama aku, supaya kalian gak ketinggalan di setiap kali aku upload video baru, karena aku selalu buat konten sesuai dengan request kalian. Oke, langsung aja kita ke produk yang pertama. Tarara. Nah, ini dia, guys, produk yang pertama. Ini harganya yang oh my wow. Ini aku beli dengan harga 49.900-an aja, dari harga 169.800, guys. Diskonnya itu 71%, gak main-main. Dan yang punya aku ini warnanya itu hitam, size-nya itu 40. Sebelum aku nunjukin detail ke kalian, aku mau ngasih tahu sama kalian kayak gini. Wah, lentur banget kayak gini, guys. Astaga, ini tuh aku jamin kalau kalian beli gak bakal kecewa. Kenapa? Karena ini super nyaman banget gitu loh, gak bakal bikin sakit kaki. Dan aku mau bilang ke kalian, guys, nah, sepatu kayak gini adik aku punya, dia untuk olahraga gitu kan. Nah, dia beli di mall, harga cuci gudang aja 80 atau 90 ribu, cuy. Aku beli online, gak perlu capek-capek ke mall, dapat harga 40 ribuan aja, murah banget kan. Dan langsung aja aku bakal nunjukin ke kalian, ini dia detail produknya. Ini asli sesuai banget sama foto, produknya itu gak ngecewain, benar-benar bagus banget. Ini bisa kalian untuk pakai ke sekolah, jalan, olahraga, guys, karena dia benar-benar nyaman dipakai seharian, gak bikin kaki kita itu sakit gitu loh. Sepatu ini bahannya itu dari PU, tapaknya itu karet, guys. Tinggi solnya itu sekitar 3 atau 4 sentian gitu. Dan warna yang ready ada warna hitam, pink, dan warna putih. Beratnya itu sekitar 825 gram. Size yang ready itu dari 37 sampai 40. Dan ini produknya itu import ya, guys. Nah, walaupun ini produknya itu import, tapi pengirimannya dari dalam negeri, jadi bakal lebih cepat nyampe ke tempat kita gitu loh. Kalau kalian beli sepatu ini, aku jamin kalian gak bakal kecewa, karena emang bagus banget, udah harganya murah, kualitasnya itu benar-benar mantul banget. Dan aku juga mau infoin ke kalian, guys, kalau stoknya ini gak banyak ya. Kalau misalnya kalian pengen beli, langsung aja cek linknya di description box, karena stoknya itu gak banyak gitu loh. Semoga kalian kebagian ya, guys. Oke, aku bakal cobain langsung sepatu yang pertama ini, guys. Ini adalah sepatu yang kedua. Nah, siapa dari kalian yang pecinta warna ungu? Wajib banget nih check out yang ini, guys. Nah, sepatu ini emang agak mahal aku beli. Ini adalah sepatu yang termahal aku beli untuk video kali ini. Sepatu ini aku beli dengan harga 120.000, guys, dari harga 235.000, diskon 49%. Harga aslinya benar-benar mahal banget ya. Nah, yang aku beli ini size-nya itu 40 dan warnanya itu ungu, guys. Cereng jeng jeng, ini dia, guys. Nah, yang ini udah aku pasangin tali kayak gini bentuknya, kalau udah selesai dipasangin tali, kalau yang ini belum. Dan kita bakal dapet talinya yang warna lilac kayak gini, guys. Ini cakep banget sih. Oh ya, aku mau lipetin juga tuh. Ini juga mantul banget, cuy. Ini bakal nyaman juga dipakai. Oh ya,
sepatu ini pas aku pakai dia tuh rada longgar gitu di kaki aku, tapi menurut aku masih bisa diakalin pakai kaos kaki yang rada tebel aja guys. Sebenarnya sepatu ini aku udah ngincernya lama banget pengen beli, tapi masih bingung beli nggak ya. Akhirnya aku beli, sumpah ini nggak kecewa pas aku beli guys, bagus banget. Kalian bisa lihat dong ini dia detail produknya, ini sesuai banget sama foto, bagus banget guys. Aku super super cinta, apalagi aku pecinta warna ungu sekarang, wah parah, lebih parah lagi dong sukanya. Untuk sepatu ini aku nggak tahu ya guys ini bahannya apa, soalnya di deskripsinya mereka nggak ada nulis. Dan ini kualitasnya premium guys. Terus sepatu ini tuh ringan gitu loh, bukan yang kayak berat gitu. Dan sepatu ini ready dari size 36 sampai 40 guys. Berat sepatu ini sekitar 500 gram doang. Sepatu ini ready 3 warna, ada warna ungu, hitam, dan warna krem. Nah menurut aku dari ketiga warna itu yang paling cakep itu ya warna ungu ini guys. Kita pindah ke sepatu yang ketiga. Nah, sepatu ini aku beli harganya di bawah 100.000 aja. Sepatu ini aku beli dengan harga 90.000 dari harga 180.000, enggak nanggung-nanggung. Diskonnya itu 50%. Dan yang aku beli ini warnanya itu hitam, size-nya itu 40, guys. Bentuk sepatunya tuh kayak gini. Jadi dia tuh kayak gini, kayak ada tinggi gitu loh, lebih tinggi bentuknya. Terus dia ada sole-nya lebih tinggi juga. Jadi untuk aku yang rada pendek gini kebantu banget sama sepatu yang ada hak kayak gini guys, jadi lebih kelihatan kita lebih tinggi gitu loh pas makainya guys. Nah untuk ukurannya sendiri aku ambil size-nya itu 40, ternyata pas aku pakai dia itu pas. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli nggak perlu nambah ukuran lagi guys, cukup aja ambil kayak size normal kalian ya. Langsung aja aku bakal nunjukin ke kalian, ini dia detail produknya guys, bagus banget, sesuai banget sama foto. Sepatu ini bahannya itu dari kanvas, size yang ready dari 37 sampai 40. Tinggi solnya itu sekitar 4 cm dan berat sepatu ini 650 gram guys. Nah katanya ini adalah sepatu yang model terbaru dan ini adalah produk impor premium 100%, parah kan? Semurah ini produknya aku dapetin. Oke, langsung aja aku pengen cobain sepatu yang hitam ini guys. Oh shit, I've been doing this a long time, lost in. Sepatu yang keempat atau sepatu yang terakhir, dan ini adalah sepatu yang harganya bikin sakit kepala. Kenapa? Ini harganya cuma 49.900-an aja. Harga normalnya berapa guys? 250.000 cuy. Gak nanggung-nanggung, diskonnya itu 80%. Dan yang aku beli ini warna pink, size-nya itu 40. Aku gak tau kenapa pengen aja punya sepatu yang warna pink rada ngejreng kayak gini. Jadi mari kita lihat bentuknya itu kayak apa. Tarara, kayak gini sepatunya. Oh ternyata dia cuma di solnya aja yang warna pink rada ngejreng. Kalau di sininya sih gak terlalu sih menurut aku ya guys. Parah, cakep banget. Ini adalah sepatu pertama yang aku punya bolongannya tuh di sini. Keren sih modelnya, lucu gitu. Terus dia tuh kayak rada nerawang gitu di dalamnya sini guys. Mungkin dari sini gak terlalu kelihatan ya. Langsung aja aku nunjukin ke kalian, ini dia detail produknya. Tuh bagus banget sumpah. Ini sesuai banget sama foto. Wah parah, ini gak kelihatan sepatu murahan yang harga 50.000 cuy. Wah apalagi ini produk import loh. Wah parah, murah banget sepatunya. Sepatu ini bahannya itu dari PU, tapaknya itu karet, tinggi solnya itu sekitar 3 atau 4 cm gitu guys. Dan warna yang ready cuman warna pink sama warna biru, beratnya itu sekitar 705 gram.
dan size yang ready dari 37 sampai 40 guys. Nah tapi ternyata pas aku cek sepatu ini tuh lagi abis stoknya. Kalian chat aja sellernya bilang sepatunya pengen samaan kayak punya Susi. Kalian screenshot video ini guys. Ini bagus banget, parah. Ini kayak mirip sandal iya, sepatu iya guys. Mungkin kalau kalian gak suka yang warna pink kayak gini, kalian boleh pilih yang warna biru. Sekarang aku pengen lihat sih, tuh ini bisa dilipat kayak gini cuy, jadi bakal nyaman banget kalau dipakai, nggak bakal bikin kaki kita itu sakit gitu loh. Ini kayaknya juga bisa dipakai olahraga deh, soalnya soalnya tuh lembut gitu kan, empuk lah, bukan lembut, empuk gitu guys. Dan di dalamnya tuh kayak ada pori-pori gitu, jadi nggak bikin kaki kita berkeringat kalau make. Sepatu ini setelah aku cobain, size-nya tuh 40 ternyata pas. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, ambil size normal aja, oke? Okay? Link produknya aku udah cantumin sesuai dengan urutan di video di description box. Kalian tinggal cek aja kalau misalnya kalian pengen beli. Sejak-sejak para mampuku ini Persa miap pancein지 몰라 dia keempat produk yang aku haulin untuk video kali ini. Gimana, racun-racun banget kan? Pokoknya yang aku haulin benar-benar kualitasnya oke banget untuk video kali ini guys, bagus banget, gak bakal kecewa deh kalau pengen beli. Oke, sebelum aku tutup video ini, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya aku buat, and subscribe bagi kamu belum subscribe di channel aku, dan bagi kamu udah subscribe jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah sini guys, di samping nama aku, supaya kalian gak ketinggalan di setiap kali aku upload video baru, karena aku selalu buat konten sesuai dengan requestan kalian. And see you on my next video guys, bye bye.